4 subuh kami dari pihak kepolisian telah melaksanakan pengamanan Kongres HMI yang ada di Islamic Center. Ada dua hal yang kami amankan. Yang pertama adalah sidang Kongres sendiri, lalu yang kedua rombongan yang dari Makassar sebanyak 1.303 orang. Di dalam pola pengamanan, yang pertama kami melakukan pendekatan kepada adik-adik yang 1.300, kami bagi dengan bantuan Ibu Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Pangkutam Angkatan Laut, serta Danlanut di sini, Danlanut Angkatan Udara, sehingga adik-adik itu bisa dibagi-bagi di mes-mes Pemprov dan TNI. Alhamdulillah sampai sekarang rombongan 1.300 bisa mengerti dan bisa turut mengamankan kota Surabaya baik dari sisi keamanan maupun COVID. Lalu yang kedua terkait dengan pengamanan sidang kongres sendiri, di mana sampai jam 4 pagi ini masih berlangsung, yaitu pleno 2 menuju pleno 3. Kami melaksanakan pengamanan ini atas permintaan dari panitia sendiri dan yang kedua dari pemerintah provinsi, karena ini aset pemerintah provinsi. Tadi kami melihat sebagian sampai sekarang masih berjalan. Ada miskomunikasi di antara mereka, kemudian ada yang membanting kursi. Ini atas permintaan panitia, kami amankan 6 orang